Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama Alur Cerita versi novel Solen 2 Sengtetang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dengan kekuatan dan pengaruh aliansi Musue, jika mereka bukan bagian dari keberadaan inti, mereka jelas merupakan salah satu cabang terpenting kultus roh suci. Wang Dong'er mengerutkan keningnya dan berkata, "Bukankah itu berarti terlalu berbahaya bagi kita untuk melanjutkan kompetisi?" Yuha menggelengkan kepalanya dengan senyum. Wajahnya, "Tidak. Kontes ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu tidak berarti banyak bagi keberadaan inti kultus roh suci. Kultus ini berfokus pada turnamen elit benua. Apakah kalian tidak melihat orang-orang telah mereka kirim untuk berpartisipasi dalam turnamen? Energi mereka tidak disalurkan menuju aliansi Musue. Jadi wajar saja jika mereka tidak terlalu memperhatikan acara mereka. Kita cukup aman. Selain itu, aliansi Musue pada akhirnya adalah salah satu cabang kultus dan mereka hanya sebuah alat untuk mendapatkan uang dan menutupi identitas mereka sehingga kultus tidak akan mengirim individu tingkat tinggi untuk mengawasi aliansi. Green Hotel cukup penting bagi aliansi Musue, tetapi pengawas hotel itu hanyalah seorang raja roh dan dia bahkan bukan mas roh jahat." Wang Dong'er menjadi sedikit lebih lega ketika dia mendengarkan analisis mulus Yu Hao. Dia mengangguk dan berkata, "Jadi, kita masih akan berpartisipasi dalam putaran selanjutnya." Yu Hao memiringkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, kita harus mendapatkan logam langka dari kontes ini dan kita bahkan tidak perlu menjadi juara. Bukankah menyenangkan dan menarik untuk mengaduk-aduk organisasi buat Tanah Kota Cahaya? Jangan khawatir Dong'er, aku akan memastikan bahwa aku kembali dengan selamat. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk kalian." Echeto berdiri dan menepuk pundak Yu Hao. "Sudah, adik junior, tubuhmu tidak dalam kondisi yang baik. Jadi kamu harus bergegas dan beristirahat." Nana juga berdiri untuk pergi. Wang Dong'er membantu Yu Hao ke tempat tidur. "Setelah semua orang pergi, kamu terlalu lelah, Yu Hao." Wang Dong'er menyelinap ke pelukannya. Yu Hao tersenyum dan berkata, "Alasan utama mengapa kamu tidak ingin aku melanjutkan kompetisi adalah karena kamu mengkhawatirkanku, bukan?" "Ya," Wang Dong'er setuju dengan lembut. Ia berkata, "Aku berjanji kepadamu, Dong'er. Aku akan memiliki istirahat yang baik ketika kita kembali. Aku akan memastikan tubuhku pulih sepenuhnya sebelum berangkat untuk melakukan hal lain. Namun, perjalanan kita ke Kota Cahaya sangat penting bagi Akademi dan Sekte Tang. Bahkan, bagian latar belakang politik dunia akan berubah selama beberapa tahun ke depan. Aku perlu yang terbaik untuk menangani semuanya. Dan itu layak bahkan jika aku sedikit lelah dalam prosesnya." Wang Dong'er sedikit terkejut. "Aku mengerti jika kamu mengatakan bahwa kamu melakukan ini untuk Akademi dan Sekte Tang. Tetapi bukankah kamu melebih-lebihkan sedikit tentang situasi politik dunia?" Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku terus merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Kekaisaran Liu telah memperluas jumlah orang yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dan aku merasa sedikit lebih tertahan daripada kompetisi terakhir. Seolah-olah sesuatu akan terjadi. Sejak kekuatan spiritualku naik, aku telah mengembangkan semacam kewaskitaan. Jika aku tidak salah, Kekaisaran Ryu pasti akan melakukan beberapa operasi selama atau setelah kompetisi. Satu-satunya masalah adalah bahwa aku belum bisa mengatakan apapun saat ini. Tapi aku yakin mereka akan meninggalkan petunjuk saat turnamen berlangsung. Aku tidak yakin apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Tetapi apapun yang tidak baik untuk Kekaisaran Ryu bermanfaat bagi kita." Wang Dong'er mengangguk dan menjawab, "Tapi tubuhmu..."
Yuhao tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang tubuhku. Aku punya senjata rahasia." Wang Dong'er tertegun sejenak. "Senjata rahasia? Apa itu? Mengapa aku tidak tahu tentang itu?" Yuhao menyeringai secara misterius dan berkata, "Itu rahasia. Aku akan memberitahumu jika kamu menciumku 10.000 kali." Babak eliminasi kedua dari turnamen elit benua telah berakhir. 42 tim melaju ke babak ketiga. Di antara 42 tim itu, hanya 32 dari mereka yang bisa memasuki babak round robin. Itu akan tergantung pada kinerja mereka di babak penyisihan ketiga. Suasana dalam sekte Tang menjadi lebih tegang setelah undian untuk putaran eliminasi ketiga selesai. Su Sanxi menunduk untuk melihat tangan kanannya dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Yuhao menepuk pundaknya dan berkata, "Senior ketiga, tidak apa-apa. Kamu tidak bisa disalahkan." Jiang Nanan tampak murung. "Kau masih berani menjadi sukarelawan untuk mengundi meskipun keberuntunganmu buruk." Ekspresi semua orang juga sangat aneh dan serius pada saat bersamaan. Yuhao terkekeh. "Ini hanya tim Ryu. Bertahun-tahun yang lalu kita juga mengalahkan mereka. Meskipun kita hanya anggota persiapan, jangan bilang bahwa kita takut hari ini meskipun telah meningkat secara signifikan sejak 5 tahun yang lalu." Ya, keberuntungan Su Sanxi sangat buruk karena ia mendapatkan tim Akademi Teknik Kekaisaran Yu di babak penyisihan ketiga. Ini hanya babak penyisihan, belum final. Masih ada banyak putaran dan tahapan setelah putaran ini. Itu akan menjadi sulit terlepas dari hasilnya yang akan mempengaruhi energi mereka di putaran masa depan bahkan jika mereka menang. Untungnya, kekalahan bukan berarti eliminasi langsung. He Chaito mengangguk dan berkata, "Yo benar, bahkan kita bisa maju melalui kualifikasi tambahan. Bahkan jika kita tidak mempertaruhkan segalanya terhadap mereka, kita masih bisa memasuki tahap round robin. Paling-paling peringkat kita akan menjadi lebih buruk." Xiao Xiao tidak senang. "Apakah kita benar-benar harus menyerah melawan mereka?" "Tidak, kita tidak boleh melakukan itu." Yo mengalihkan pandangannya ke arah rekan satu timnya dan yang dia lihat hanyalah wajah penuh tekad mereka. Jiang Nanan berkata, suaranya tegas, "Ya, kita tidak harus menyerah meskipun kita mewakili sekte Tang. Kita juga dari Akademi Shrek. Akademi Shrek tidak pernah kalah dari Akademi Teknik Kekaisaran Yu. Ini terutama karena kita mewakili sekte Tang dalam edisi turnamen ini. Dan Shrek mungkin tidak dapat bertahan sampai final. Yuhao, aku ingin bertarung untuk melindungi kemuliaan Shrek." "Aku juga mau," kata Su Sanxi datar ketika dia berhenti melihat tangannya. "Diam! Kau sial-sial!" Jiang Nanan memutar matanya ke arahnya. Xiao Xiao berkata dengan tegas, "Aku juga berharap untuk memperjuangkan Shrek dan kemuliaan sekte Tang." He Chaito segera menambahkan, "Aku akan memberikan yang terbaik selama semua orang mau." Dari ketujuh dari mereka, 4 sudah menyatakan pendirian mereka. Status Nana di sekte Tang tidak bisa dibandingkan dengan 7 Master Shrek. Tatapan semua orang terfokus pada Wang Dong dan Wu Yuhao. Yuhao membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu namun dia dihentikan oleh tangan lembut di bahunya. Wang Dong'er maju selangkah. Dia berdiri di depan kursi roda Yuhao. "Senior kedua, senior ketiga, senior keempat, dan senior kelima, aku setuju dengan semua pemikiran kalian namun pernahkah kalian memikirkan satu hal, jika kita berusaha keras melawan mereka, kita harus memperlakukan kemenangan sebagai tujuan kita. Dengan cara itu, berapa banyak kekuatan bertarung yang bisa kita hemat bahkan jika kita mengalahkan tim Ryu. Kita tidak memiliki pengganti. Cedera senior tertua juga belum pulih. Kalian semua tahu tentang kondisi Yuhao saat ini juga.
kemuliaan Shrek dan Sekte Tang tidak sepenuhnya bergantung pada turnamen ini. Aku juga ingin memberikan segalanya, tetapi bagaimana jika kita membuat lebih banyak cedera? Kita bahkan bisa mati jika kita salah langkah. Saat ini kita tanpa lingkaran Shrek sebagai pelindung, dan kita juga musuh bebuyutan tim Ryu. Aku mengerti semua niat kalian, tetapi aku tidak setuju. Bahkan kita harus berusaha keras melawan mereka pada saat seperti ini. Jika kita menyerah pada putaran ini, kita masih bisa lolos. Kita juga akan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat. Kita akan bisa bertarung di babak round robin dalam kondisi terbaik kita. Jiang Nanan mengerutkan alisnya dan berkata, "Dong Er, apakah kita akan melepaskan kemuliaan kita begitu saja?" Wang Dong Er berkata, "Saudari Nanan, kemuliaan sejati terletak pada menjadi juara. Ini hanya babak penyisihan. Bahkan jika kita menyerah, tidak ada yang akan meremehkan kita. Ini murni taktik. Memang benar aku juga agak egois. Aku tidak ingin Yu Hao habis-habisan melawan tim Ryu sekarang. Bagaimanapun, hanya lengan kanannya yang bisa bergerak. Aku sudah berjuang untuk menerima keputusannya untuk bersaing di turnamen ini. Dia dalam keadaan ini karena aku. Aku tidak ingin dia masuk ke bahaya apapun lagi. Jika kalian semua memilih untuk melawan tim Ryu, aku tidak akan keberatan. Namun satu-satunya permintaanku adalah aku menjadi yang pertama untuk bersaing." Wang Dong Er mengungkapkan tatapan dingin dan ganas di matanya setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya. Selama ini dia dicap sebagai jenius akademi Shrek bersama dengan Wu Yu Hao, namun Yu Hao telah bersinar terlalu terang dan membuat banyak kontribusi penting bagi akademi. Seiring dengan kecenderungannya untuk menjauh dari pusat perhatian, bakatnya telah disembunyikan. Di antara empat yang menyarankan agar mereka melawan tim Ryu, Hecha itu awalnya tidak terlalu bersedia. Pemikirannya sangat mirip dengan Wang Dong Er. Adapun Susan Si, dia hanya mengikuti keinginan Jiang Nanan. Jiang Nanan adalah tokoh kunci dari mereka berempat, dan Wang Dong Er mengarahkan semua kata-katanya kepada Nanan. Jiang Nanan menggigit bibirnya dengan ringan dan menatap Wang Dong Er dengan tatapan keras kepala di matanya. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, "Baiklah, namun kita tidak boleh menyerah jika kita bertemu tim Ryu lagi. Tidak peduli keadaannya, kita harus memberikan semuanya." Wang Dong Er menghela nafas lega dan mengambil dua langkah ke depan untuk memeluk Jiang Nanan. "Saudari Nanan, terima kasih." Jiang Nanan memeluknya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak mempertimbangkan fakta secara menyeluruh. Tidak perlu berterima kasih pada aku, Dong Er. Alangkah baiknya jika kamu seorang pria." Susan Si mulai batuk-batuk ke satu sisi. Dia memperhatikan Wang Dong Er dengan tatapan lebih waspada di matanya. "Yu Hao, kamu membiarkan istrimu merayu istriku. Apakah itu sangat menarik bagimu?" "Siapa istrimu? Ini semua karena tangan sialmu. Mulai sekarang, kau tidak akan diizinkan untuk mengundi lagi." Jiang Nanan memelototinya. Yu Hao tidak berbicara dari awal sampai akhir, namun tatapannya dipenuhi dengan kelembutan saat dia melihat Wang Dong Er. Berbicara secara rasional, ini bukan waktu terbaik untuk melawan tim Ryu, namun dia tidak akan keberatan jika semua orang ingin melawan mereka. "Aku masih perlu bertanya senior tertua tentang masalah ini sebelum kita memutuskannya," kata Yu Hao. "BB setuju dengan Wang Dong Er." Setelah itu, Yu Hao mengatakan kepada panitia penyelenggara turnamen bahwa mereka telah memutuskan untuk menyerah pada babak penyisihan ini. "Apa? Sekte Tang telah menyerah melawan kita?" Xiao Hongchen dan Meng Hongchen keheranan ketika mereka mendengar berita itu. Xiao Hongchen bergumam, "Apakah ini berarti kita telah mengalahkan Shrek? Mereka adalah tim kuat Shrek. Selain itu, selain pemimpin tim yang sekarang, sisa tim Shrek kali ini tidak sekuat itu." Meng Hongchen mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saudaraku, jangan membohongi dirimu sendiri. Bagaimana kamu cukup tidak malu untuk mengklaim bahwa
telah mengalahkan mereka tanpa melawan mereka sama sekali. Apakah kau tidak malu? Namun, bukankah itu hal yang baik bahwa mereka telah menyerah? Jika kita melawan mereka, kita juga tidak akan mudah. Putaran selanjutnya juga akan semakin dekat, yang akan mempengaruhi peluang kita. Xiao Hongchen tertawa pahit. Biarkan aku merasakan bahagia di hatiku dulu, oke? Juara, apakah kamu masih berpikir untuk menjadi juara sekarang? Apakah kamu tidak tahu? Ketika Xiao Hongchen berbicara ke titik ini, dia berhenti sejenak dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Meng Hongchen tertawa dingin dan berkata, kenapa tidak? Akankah mereka menang? Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan mereka jika kita habis-habisan. Saudaraku, dengan kurang percaya dirimu, aku khawatir kamu sudah... Xiao Hongchen menutup mulutnya dan menghentikannya berbicara. Rahasia, ini adalah rahasia. Meng Hongchen mengerang padanya dan berkata, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sekte Tang tidak menyerah karena mereka takut. Tidakkah kamu sadar bahwa mereka tidak memiliki pengganti? Mereka lebih takut daripada kita bahwa kemampuan mereka akan habis. Itu sebabnya mereka memilih untuk menyerah. Kita akan menang jika menghadapi mereka, karena mereka mengakui kekalahan sekali. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kita lagi. Xiao Hongchen membelai kepala saudara perempuannya dan berkata, aku hanya berdoa agar kamu tidak bertemu dengan Wang Dong. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak akan mengasihani dia ketika bertemu dengannya? Wajah Meng Hongchen memerah dan dia menjawab dengan malu, jadi apa? Satu pertarungan tidak mengatakan apa-apa. Aku suka dia, jadi apa? Dibandingkan dengan dia, semua pria lainnya adalah sampah. Xiao Hongchen terdiam saat dia menyentuh hidungnya. Dia menjawab, kritikanmu terlalu luas. Aku akan memberitahu kakek. Meng Hongchen mendengus padanya dan berkata, aku hanya akan menambahkan 4 kata ini pada usia yang sama. Ngomong-ngomong, kamu tidak seberapa dibandingkan dengan dia di mataku. Xiao Hongchen marah. Lagi pula, aku saudara kandungmu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu tentangku? Babak eliminasi ketiga turnamen terlalu tragis dan melampaui harapan kebanyakan orang. Perkelahian sangat intens karena setiap tim ingin mendapatkan tempat di babak round robin. Di babak ini, 5 orang tewas dan lebih dari 20 orang terluka parah. Rata-rata, setiap bentrok antara tim yang bersaing melibatkan beberapa bentuk korban. Berkenaan dengan situasi, banyak tim juga menunjukkan keraguan mereka tentang wasit ke panitia penyelenggara turnamen. Kekaisaran Yu juga jengkel atas masalah ini. Mereka hanya bisa berjanji kepada semua orang bahwa wasit mereka akan mencoba mengendalikan ritme perkelahian di putaran berikutnya untuk mengurangi jumlah korban. Meskipun Sekte Tang mengakui kekalahan di babak ini, mereka mampu lolos ke babak round robin karena kinerja dominan Yu Hao di babak eliminasi pertama dan fondasi stabil yang telah mereka tetapkan di babak kedua. Satu-satunya sisi negatifnya adalah bahwa peringkat mereka cukup rendah. Setelah babak penyisian ketiga berakhir, ada istirahat 1 hari sebelum acara undian untuk tahap round robin diadakan. Turnamen Istri Jiwa Elite Kota Cahaya yang diselenggarakan oleh Dunia Bawah Tanah juga secara resmi dimulai pada hari yang sama. Ketika Yu Hao dan 3 lainnya tiba di Green Hotel, Chen An sudah di depan pintu untuk menyambut mereka. Sekarang mereka tepat waktu. Mereka tidak datang terlambat. Anda di sini? Chen An memandang Yu Hao dan buru-buru melangkah maju sebelum membungkuk hormat. Ya, Yu Hao mendengus, apakah kamu melakukan apa yang aku minta kamu lakukan? Chen An buru-buru berkata, jangan khawatir, semua sudah disiapkan. Aku juga tidak mengungkapkan bahwa Anda di sini untuk bersaing dengan siapapun. Ikuti aku ke ruang VIP untuk istirahat dulu. Aku akan memberikan materi yang sudah aku selesaikan untuk Anda. Oh, tolong tunjukkan jalannya. Yu Hao mempertahankan penampilannya yang keren. Chen An membawa mereka ke sebuah kamar di ruang bawah tanah sebelum memerintahkan bawahannya untuk menyajikan buah dan minuman. Ia mengambil dokumen sebelum menyerahkannya ke Yu Hao. Yu Hao menerima dokumen dan melirik sebelum berkata,
jelaskan padaku. Baiklah Tuan, Chen An menjawab. Turnamen ini diselenggarakan untuk memfasilitasi partisipasi orang-orang biasa dengan mengeksploitasi kerumunan besar yang saat ini ada di Kota Cahaya. Hasilnya kami telah membuka tabel taruhan mulai dari kualifikasi. Putaran pertaruhan ini sangat sederhana karena ada terlalu banyak instru jiwa. 119 bertaruh pada satu individu bisa sangat menyusahkan. Lebih baik bertaruh pada banyak orang. Ada juga beberapa taruhan, semakin kecil jumlah kelipatannya, semakin rendah pembayarannya, semakin besar jumlah kelipatannya, semakin tinggi pembayarannya. Saat Cheng An berbicara, dia memberikan kartu emas hitam kepada Yu Hao dan berkata, "Ini adalah uang dari taruhan Anda sebelumnya. Kami telah melakukan pembayaran Anda. Jangan khawatir, aku akan menjadi satu-satunya yang tahu semua yang berhubungan dengan Anda. Dan aku tidak akan melapor kepada atasan, namun aku perlu memperingatkan Anda bahwa aku hanya akan menjadi wasit utama untuk dua putaran pertama. Dari babak ketiga dan seterusnya, akan ada sosok yang lebih berwibawa di sini untuk menjadi wasit." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.